Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang Sobat Hijau. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan ARB Channel. Seperti biasa kita akan berbicara tin kembali yang gak ada bosan-bosannya. Kebetulan saya punya beberapa pohon tin baru, yaitu dari jenis dari hasil stek dan dari hasil cangkokan. Langsung aja kita lihat pohon yang pertama ini dari hasil stek. Umurnya sekitar 3 bulan dari awal kita stek. Tadinya ada cuttingnya sekitar 5 cutting. Di video sebelumnya setelah saya upload, yaitu ada tadi seperti saya bilang ada 5 cutting dan yang hidup cuma ini saja yang bisa bertahan. Ada 2 cabang. Cukup bagus. Oke. Kita langsung yang kedua. Ini jenisnya Arakon Adria dari hasil stek juga, umurnya sama sekitar 3 bulan. Dan pernah saya upload juga. Tadinya ada 2 cutting dan yang hidup sama ini saja. Dan ini yang ketiga dari hasil cangkok ke jenis Blue Giant. Tadinya daunnya ada, cuma rontok dan diganti dengan tunas yang baru ya. Ada 2 tunas. Umurnya baru 1 minggu. Turun cangkok ya. Dan ini yang terakhir. Ini yang sudah tinggi dan sudah cukup bagus. Turun cakok, kita tanam itu sekitar 1 bulan yang lalu. Hasilnya seperti ini, perkembangannya cukup bagus. Daunnya hijau, lebar. Oke Sobat Hijau, mungkin itu saja video pendek dari saya. Mudah-mudahan perkembangan stek dan hasil dari stek dan hasil dari cangkok ini kedepannya bisa lebih bagus lagi. Terima kasih untuk Sobat Hijau yang masih setia dengan ARB Channel. Mungkin kalau misalkan video ini bermanfaat, silakan yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau suka silakan like. Dan mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan komen. Itu saja video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.